Dumasar, karena instruksi Presiden Patalijeng pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro, posko COVID-19 bakal diwangun di 1.500 desa di Jawa Barat menggunakan waragat desa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun 3.800-an desa atau kelurahan sejena di Jawa Barat geus boga posko COVID-19. Minangka tarekah pikeun numpes sumbarna virus corona, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendapati kasakumna pamarentah daerah sangkan ngalarapkeun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM basis mikro. Kukituna Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun jero 2 minggu sakumna desa jeung kelurahan di sakuliah Jawa Barat kudu boga posko COVID-19. Tapi kakiwari meh 3.800-an desa atau kelurahan di Jawa Barat boga posko COVID-19 dina tahun 2020. Kukituna ayeuna posko sejena bakal diwangun di 1.500-an desa atau kelurahan ngagunakeun waragat desa. Engkena eta posko COVID-19 teh bakal diwewegan ku SDM khusus anu nyinglar tapi ka tracing sarta rekomendasi treatment COVID-19. Ridwan Kamil ngembohan poe Salasa 8 Februari 2021 sakumna desa atau kelurahan anu ngalarapkeun PPKM bakal dicindekeun ngaliwatan SK Bupati tur Wali Kota. Ridwan Kamil nyendekeun tracing di Jawa Barat beuki ngaronjat nyaeta dina akhir tahun 2020 niti hiji banding 3, awal Januari jadi hiji banding 4, sarta minggu ieu jadi hiji banding 5. Kukituna, sangkan prak-prakan tracing beuki ngaronjat, TNI turta Polri ge bakal dikeprikeun dina tim khusus pelacak COVID-19. Sajroning kitu gubernur nembrakeun, minggu ieu zona merah di Jawa Barat ukur Kota Bogor. Samalah kasadar masyarakat lebah make masker ge naik jadi 85,4% sarta jaga jarak jadi 83,8%. Budi Hartati, Bandung TV.